Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam Saf React. Hari ini kita akan react video daripada Staril, daripada Honkai Staril. Hari Jumaat biasalah kan. Nah, tak sempat-sempat keluar pula video baru untuk karakter baru kita lah, macam biasalah. Karakter baru ada video baru. Aku tak sangka juga dia orang nak keluarkan animated short ni. Tanpa masa, jom kita tengok animated short untuk Rapa bertajuk Cosmic Ninjutsu Inscription. Havoc Exorcism Luna Vile Slayer Scroll. Panjang tu tajuk dia. Jom kita tengok. Ada rap-rap ke? Okay, apa benda ni? Chibi ke apa? Ni tajuk dia. Okay, ni tajuk dia. Ni lah monyet tu kan. 2.6. Ni semua enemy-enemy tu lah. Banana. Ya, ninja kita Rapa The Rapper. Ni hijau apa enemy dia? Itu pun salah satu enemy baru lah juga. Flashy gila tu trailer ni. Ui, dia bertukar jadi Transformer tau. Primitive Weapon Banana Servant 1. Okay, ni tak lama lagi masuk ni dalam AS ni, anime ni. Baik, kepala kipas. Feeling Nana. Okay, soundtrack belakang. Dia mix apa? Traditional Jepun punya apa? Instrumen dengan bass. Colorful gila weh. Terbelah dua. Pulak lagi ke banana. Banana is pink and banana is eaten. Itu yang nak sebut tadi tu. Aku asalnya aku teringat kartun sama-sama dulu kan, yang dekat komik-komik. Tergempak. To be continued. Ada satu lagi ke? Animation. Obviously lah, ni bukan trailer dia, ni animated short je kan. Overall aku tak minat sangat style tu, tapi dia mengingatkan aku dekat apa, zaman-zaman gempak punya komik tu je lah kan. And then dia punya action-action dia pun aku tak nampak apa, banyak sangat colour. Okay, aku tahu dia kalahkan pisang tu lah. Keseluruhannya okey lah, dia punya animated short tak adalah segempak animated short yang lain kalau kita nak compare kan. Memang tak lah kan, memang jauh sekali lah. So itulah dia untuk Rapa punya animated short Cosmic Ninjutsu Inscription. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like. Kalau korang nak bagi komen ke bawah, komen lah. Kita akan jumpa lagi di dalam video Safri akan datang untuk Rapa punya trailer. Hopefully dia punya trailer lagi gempak daripada ni. Yang ni mungkin ada orang dia favourite lah benda-benda macam gini kan. Colourful, and then ada splashy sana, splashy sini. Ada flash sana, flash sini kan. Lepas tu dia punya art style dia, aku kurang sikit lah, kurang sikit. Okay, tapi apa pun, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.